Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Para jemaah Majlis Ta'lim Riyadhul Muhibbin dan kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Rasulullah adalah Lailatul Qadar. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya ibadah yang kita kerjakan di malam Qadar itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan di 1000 bulan yang tidak ada malam kadarnya. Karena itu kita sebagai umat Rasulullah sangat bersyukur atas anugerah yang besar yang telah Allah berikan kepada kita, di mana kita sebagai umat Rasulullah diberi oleh Allah umur tidak sepanjang umat nabi-nabi lain sebelum baginda Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun dengan adanya malam Qadar, nilai ibadah kita akan jauh berlipat ganda. Setiap kali kita beribadah di malam Qadar, maka ibadah kita lebih baik daripada ibadah kita selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun yang tidak ada malam kadarnya. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwa malam kadar itu berputar beredar di 10 akhir daripada bulan Ramadhan. Artinya apabila kita beribadah di malam-malam 10 akhir bulan Ramadhan, maka insyaallah dari sekian malam yang kita beribadah di malam-malam itu ada yang insyaallah berbetulan dengan malam kadar. Baik kita mengetahui bahwa malam itu malam kadar ataupun kita tidak mengetahuinya. Namun yang jelas fadilah daripada keutamaan malam kadar tetap Allah berikan kepada kita yang beribadah di malam itu. Artinya ibadah kita di malam yang berbetulan dengan malam kadar, walaupun kita tidak mengetahuinya, itu tetap bernilai lebih baik daripada 1000 bulan ibadah di waktu yang tidak ada malam kadarnya. Dan lebih hebat lagi anugerah Allah kepada kita umat Rasulullah, ada sebuah riwayat mengatakan, dan ini bersumber daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad As-Sawi dalam Hasyiah Sirin bagi tafsir jalan lain. Beliau mengatakan mendatang riwayat bahwa orang yang mengatakan la ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim 3 kali, maka kana kaman adraka lailatul qadar, adalah dia seperti orang yang bertemu lailatul qadar. Jadi apabila kita membaca bacaan itu setiap malam sebanyak 3 kali walaupun di luar Ramadan, maka nilai malam itu, nilai ibadah yang kita kerjakan di malam itu bernilai seperti kita beribadah di malam kadar. Ini adalah anugerah yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, dan ini adalah kesempatan yang besar yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Hanya dengan membaca kalimat yang tersebut tadi,
yaitu la ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, tiga kali. Maka kita seakan-akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Artinya ibadah yang kita kerjakan di malam itu walaupun di luar Ramadan akan bernilai seperti ibadah kita di malam Qadar. Artinya ibadah kita lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun yang tidak ada malam Qadarnya. Jadi ini adalah kesempatan yang teramat bagus. Ini adalah anugerah yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat baik bagi kita untuk selalu mengamalkan, mengistiqamahkan, mendawamkan untuk membaca bacaan tadi setiap malam sebanyak 3 kali. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallahul halimul karim subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita berita. Hadirin Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.